Oke, halo semuanya. Selamat datang di video episode Anak Gunung. Anak Gunung episode 1. Jadi hari ini spesial, kita berada di pondok. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian semua ke tempat di mana kami bekerja atau orang tua kami bekerja. Alias Jinso, ya. Jinso sekarang lagi sarapan. Oh, malam ya, Nang. Sibuk. Sarapan menu spesial. Dek. Adek. Saya juga mau sarapan, nanti baru kita lanjut berjalan. Kita akan menanjak sana jauh. Sarapan, ngopi. Go berangkat go berangkat yoi. Ini kerilnya orang Dayak. Yang kami lain daki mana. Halo, lah kata dam tapi nyaki tanya kata tuh nyaki ngonaki salah di latar dia mata kok kaget hari mbak. Upah penghulung cadar gak kok sakit hatinya tuh. Pak, apa tidak pakai sendal, Pe? Apa ada pakai sendal, Pe? Oh, nang biru sendal sopek, Ki. Oh, ti aku hari itu nang sendal no. Berani enggak kalian daki enggak pakai sendal? Nah, saya enggak pakai alas kaki. Oke, kita berangkat. Duluan, Bro. Ah? Oh. Karena kita nanti kerjanya di bukit, di gunung, di atas sana, jadi kita harus bekal air. Kita ambil air dulu. Kita ambil langsung dari sungai. Nang dia anu tinggi ada no Pak. Napa? Di keng nang di atas tuh. Papa saya matching sekali, enggak pakai baju. Oh, mulai nanjak guys. Kita nanjak itu sekitaran 3 km ke atas sana. Jadi tanjakannya nanjak terus, treknya nanjak terus. Oke, Pak. Kami bukan penambang liar, kami kerja untuk bangunan di Kampung Tanjung Bunut. Untuk bikin bangunan seperti rumah adat atau jembatan atau pokoknya bangunan apalah itu ya. Sekali lagi kami tegaskan, kami orang Dayak menggesek atau menyinso kayu, kami bukan penambang liar. Tapi kami mengambil kayu untuk seperlunya, untuk menyambung hidup, untuk perekonomian. Kami tidak menggundul hutan, kami mengambil kayu hanya seperlunya. Itu kami tegaskan ya. Video ini dibuat agar teman-teman semua, agar pemerintah tidak salah paham. Ginilah susahnya kami, susah payahnya, suka dukanya kami orang Dayak. Kalau cari nafkah, cari uang ya gini, nanjak bukit, cari kayu. Sekali lagi, kami bukan penebang liar.
ngos-ngosan nyingamit pak. Masih jauh. Masih kabut karena ini masih pagi. Ini berangkatnya pagi-pagi. Pukul 7. Kami biasanya sudah ada di tempat kerja. Mana sih bagusan? Karena licin, bapak harus lepas sendal. Enggak. Nah, kayu-kayu ini nanti akan dibawa ke kampung untuk keperluan bangunan seperti jembatan, rumah, dan segala macamnya. Di hutan adat kami ini, kami mengambil kayu hanya seperlunya saja, tidak berlebihan. Jadi hutan tidak akan gundul. Oh, kami sudah sampai di lokasi. Sebenarnya ini adalah hari keempat saya ikut bapak gesek kayu di bukit ini. Karena kemarin mau buat video karena tidak ada tempat untuk ngecas HP. Karena di hutan tidak ada listrik. Di hari ini saya baru bikin nabivak kami di sana. Tempat istirahat. Sampai juga akhirnya. Kita ke tenda dulu. Untuk menyimpan perbekalan dan lain-lain. Nah, ini kayunya. Ini kita sudah di atas bukit. Teman-teman bisa lihat ke bawah sana jauh sekali. Dan kalian bisa bayangin betapa susahnya menuju ke sini dan bekerja di sini. Juang rupiah. Nah, ini alat-alat peralatannya, perlengkapannya. Ini mulai mengenakan pakaian nih. Pakaian dinas. Mau ngantor nih. Ini adalah kantor kami. Kalau orang kota ngantornya di kantor, kalau kami orang Dayak ngantornya ya di sini. Kantor alam. Kantor dari alam ini, langsung dari alam. Nanti kalau kabutnya hilang, teman-teman bisa lihat pemandangannya. The best pokoknya. Saya mau simpan perbekalan dulu. Nasi itu kaita. Pada sungguh tarik nih, mampu sekarang sama ngejar kita. Apa itu? Jadi ceritanya sekarang mau asah rantai dulu. Ini gergaji mesin, rantainya sudah tumpul, jadi mau diasah dulu. Karena ini kayunya cukup keras. Oh.
Nah, gitu dia menti wah, mendadak ada kata itu pasam. Hilang. Kami mati. Baju mbak mampu nolus yang akhirnya. Mampu. Cuma nya medannya itu. Sekarang kita istirahat dulu, mau cari kayu dulu. Buat nyalain api. Bagus. Pada ini bandit no. Di kantong lah. Ada kantong yang mau kan itu. Ini kantong kayu. Kita mau masak mie instan dulu. Sebenarnya kita udah bawa sayur di sini, cuma kebetulan kita bawa mie instan, jadi ya sekalian dimasak untuk makan. Apinya udah nyala. Oke, anak gunung episode 1, kita mau makan siang dulu. Ini kami lagi masak mie instan. Dalamnya dalam kobok atau tidak? Menu hari ini. Ini kalau di gunung air susah, jadi mau kita harus pandai-pandai berhemat air. Kita mau makan siang dulu. Makan tengah hari. Setelah selesai santap siang, kita istirahat dulu. Kata bahasa kami sini, bahasa rakyat sini, ope pak, belopa. Kita belopa dulu. Hari ngalelu. Katanya ayah mau baring-baring dulu sebentar. Ya, melepas lelah. Kerja itu harus santai. Yang penting hasilnya memadai, kata pepatah. Itu kayu kami tadi sudah terguling ke sana. Jadi nanti tinggal diberes-beresin. Tinggal digesek. Ini. Itu kalau kita sentuh dikit itu nyengat kulit kita. Jadi dibiarin aja gitu. Enggak usah disentuh, kalau disentuh dia nyengat. Tapi kalau kita biarin enggak. Dia mungkin menghisap keringat. Tuh di belakang juga ada.
Sementara istirahat, saya akan nunjukin sesuatu ke teman-teman semua. Pemandangan sini indah, cuma karena jauh nggak terlalu kelihatan. Tuh, mungkin kalau dari puncak lebih mantap lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Anak Gunung episode satunya. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa disaksikan. Salam alam.